Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak semua. Semoga dalam keadaan yang ceria. Bertemu kembali kita dalam saluran video PDPR Cikgu Putra Ten kali ini. Ha, kita nak belajar apa yang kali ini? Jom, kita lihat objektif PDPR dahulu. Inilah objektif pembelajaran kita kali ini. Pada akhir PDPR, murid-murid dapat memberikan 2 daripada 4 respon berdasarkan maklumat yang diujarkan dengan betul. Cikgu mulakan pembelajaran kita kali ini dengan maksud respon. Apakah yang murid faham dengan maksud respon? Dengar betul-betul penerangan yang cikgu akan berikan. Respon bermaksud reaksi ataupun maklum balas terhadap sesuatu yang disampaikan. Berdasarkan maklumat, respon yang diterangkan, anak-anak perlu mendengar dan memahami petikan yang diberikan yang bertajuk Kami Sepakat Unit 2 Kerjasama Eratkan Hubungan. Menceritakan Encik Nazri sedang memberi penerangan mengenai pemakaian baju seragam di dalam mesyuarat jawatankuasa Taman Seri Damai. Berdasarkan mesyuarat yang dijalankan, Dinesh, Afifi dan Kaijun perlu memahami dan memberi respon berdasarkan mesyuarat jawatankuasa Taman Seri Damai yang disertai. Cikgu mulakan dengan dialog atau perbualan yang pertama oleh Dinesh yang berbunyi, apakah maksud slogan Muafakat Merealisasikan Hasrat Afifi? Respon yang perlu diberikan oleh Afifi perlu berbentuk ayat penyata, iaitu bermula selepas kata tanya, iaitu apakah. Contoh ayat atau respon yang perlu dijawab oleh Afifi ialah, maksud slogan Muafakat Merealisasikan Hasrat bermaksud sesuatu perkara perlu dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Kemudian perbualan oleh Kaijun berbentuk pertanyaan yang berbunyi, mengapakah penduduk perlu memakai baju itu, Dinesh? Respon yang perlu dibuat oleh Dinesh juga berbentuk ayat penyata selepas kata tanya mengapakah. Contohnya, penduduk perlu memakai baju itu sebagai identiti kesepakatan penduduk Taman Seri Damai. Pejam celik, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Bermulalah tugasan yang perlu disiapkan oleh murid-murid semua. Tugasan minggu ini, murid-murid perlu menjawab soalan dialog bertajuk Kami Sepakat berdasarkan video yang ditonton. Kemudian, dialog yang kedua sebagai pengukuhan pembelajaran pada minggu ini. Semoga video yang ditonton ini dapat membantu anak-anak mendengar, memahami dan memberi respon berdasarkan maklumat yang diujarkan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.